Ramadan Berkah Komunitas CBR Barito Timur kembali laksanakan kegiatan berbagi takjil sekaligus buka puasa bersama. Di mana kegiatan tersebut turut didampingi jajaran Satlantas Polres Barito Timur yang dipimpin oleh Kaurobinops Ibtu Abadi Rahmat didampingi juga oleh Kanik Kamsel Bribda Yohanes di Jalan Ahmad Yani depan kantor Bupati pada hari Senin 25 Maret 2024. Usai kegiatan, Ketua Asosiasi Honda CBR Barito Timur, Untung Basuki menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang menjadi agenda tetap dari AHC Indonesia. Sore ini adalah kegiatan bagi takjil dan ini merupakan program kerja dari AHC Pusat dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April. Warga tampak antusias menyambut pemberian takjil oleh pihak AHC Barito Timur. Selain berbagi takjil, tampak juga komunitas CBR Barito Timur melaksanakan buka bersama di Kafe Bang Zali 3 di Jalan Patianum. Untuk Basuki menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, tapi bergantian di setiap kota tiap tahunnya. Dirinya berharap asosiasi Honda CBR tetap selalu menjadi acuan atau motivasi untuk komunitas lainnya. Namun, menjalin kebersamaan dan bersosialisasi kepada masyarakat. Bagi takjil dan ini adalah program kerja dari AHC Pusat. AHC Pusat itu adalah asosiasi Honda CBR Indonesia. Nah, jadi kita seluruh Indonesia ini dari tanggal 23 Maret sampai dengan tahun ini memang kita lakukan secara bersama-sama tapi bergantian biasanya di setiap kota dan tiap tahunnya dilaksanakan. Kapannya CBR tetap selalu menjadi acuan atau ibaratnya motivasi lah buat teman-teman komunitas lainnya. Artinya bahwa komunitas itu tidak harus kita kebut-kebutan di jalan, tapi berbagi dan bakti sosial ini salah satunya adalah untuk masyarakat. Pada kesempatan ini saya dari Satlantas Polres Barito Timur mengapresiasi yang cukup bagus. Terima kasih kepada rekan-rekan dari CBR yang telah melaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatannya semangat positif. Dan harapan kami, klub-klub lain bisa mengikuti. Tujuannya harapan kami supaya berbagi sesama di bulan Ramadan. Dan kami harapkan melalui klub CBR bisa mengikuti kepada teman-temannya, anggotanya, untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Untuk sama-sama menjaga. Sebentar lagi akan operasi ketupat telapeng 2024. Jadi harapan kami semuanya, semua pihak termasuk kami, klub-klub motor termasuk CBR, termasuk rekan-rekan media untuk bisa mensosialisasikan tentang pelaksanaan operasi ketupat menjelang alus mudik arus balik Lebaran 2024. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahrizali, Haji Suryansyah melaporkan. 1, 2, 3.